Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Selamat pagi sahabatku semua. Selamat beraktivitas. Saya bikin video ini pagi. Jangan lupa ngopi biar enggak salah paham. Ini namanya jajan pasar. Ini kalau saya di tempat saya seperti ini. Kalau pagi ini saya jarang sarapan, jadi ya makan jajan pasar seperti ini. Yang penting awake sehat. Kalau punya mah ya tetap sarapan. Memang saya pagi nggak biasa, agak siang dikit nanti baru kena nasi. Ini saya lagi di rumah mau update stok. Rumah saya begini keadaannya. Nah, teman-teman banyak yang tanya kemarin. Temenan apa sih? Ya betul, atapnya SBS. Ya seperti ini. Saya tidak punya asisten rumah tangga, jadi ya bersih-bersih sendiri sama istri. Oke, sekarang ini 10 November. Ini adalah hari yang spesial, hari pahlawan. Ingat cerita kisahnya Bung Tomo Arek Surabaya. Oke ya, bisa dilihat nanti di referensi nih. Arek saya kan dulu YouTube pak. Saya dulu tuh lihatnya bacanya di apa pendidikan sejarah bangsa. Nah, di SD itu masih ingat ya. Istimewa itu. Oke, jangan lupakan pahlawan karena bangsa yang besar ini adalah yang tidak lupa dengan pahlawannya. Kira-kira seperti itu. Ini saya mau habis stok, habis ini ke showroom. Sebelum ke showroom saya tak makan jajan ini. Kasihan istri saya sudah belikan, hampir setiap pagi belikan. Nanti bawa ini mobil saya asli ini. Atas nama saya sendiri. Tapi mau tak lepas. Mau tak lepas, kalau teman-teman minat, monggo kanvas. Harganya ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman untuk informasi lebih jauh, lebih detail, cek deskripsi aja. Insya Allah itu, ya enggak semua ya, tapi hampir semua kendaraan saya, maksud saya kendaraan apa showroom itu saya tulis listnya di situ. Kalau saya bilang itu semua kendaraan saya ya enggak, beberapa punyanya orang, saya cuma jualkan aja di TTP. Ya memang kenyataannya begitu, harus bilang begitu. Oke ya, habis ini kita ke showroom dulu. Saya tak makan iki lah, ini apa ya teman-teman, ketan ini enak ini kalau pagi-pagi sambil ngopi gitu. Seruput kopi, ini minumnya 1 galon, jangan lupa air putih. Galonnya anak saya ini. Ini fungsi ini teman-teman. Ini anak saya yang masih PAUD itu, minumnya pakai ini. Anak saya enggak kerasa. Oke, terima kasih. Kita ke showroom dulu. Ini kendaraan dalam. Oke. Tuh. Agak kotor karena memang tiap hari sih tak pakai. Ya enggak setiap hari, 2 hari sekali, entah 3 hari sekali pasti keluar. Oke ya, harganya 288. Monggo kalau mau nego lewat saya. Kalau barang kayaknya enggak mengecewakan. Kita pengerjaan restorasinya juga kembali seperti baru. Kayak gini juga original. Oke, gitu ya. Saya tak ke showroom dulu. Oke, untuk ini yang di showroom Katana ini tahun 93 DX. Ini harganya 35 saja DX ya. DX ini posisinya off ya. Off 2021. Kalau nggak salah 2 tahun kalau ingat saya kemarin tuh. 2 apa 3 gitu loh. Pajaknya cuma nggak sampai 1 juta kok. Nah, ini untuk Katana DX, dalam-dalamnya ori. Cuma untuk kondisi bodi biasa, mulus tapi biasa aja, enggak kualeng banget. Nah, dalam-dalam ori DX ya. 35. Yang lebih mending lagi yang hitam. Kalau yang hitam 42.95. Kalau ini 93. Ini untuk CRV. Ini cakep banget nanti mobilnya. Tapi informasi Dewa tadi malam di transfer DP orang online ini.
Ini CRV 2001. Tapi ada lagi satu lagi teman-teman yang masih di bengkel. Ini cakep banget, sudah ditali orang. Harganya 60-an lah pokoknya. Pajaknya hidup. Ini saya baru dapat mobil SUV cakep ini. Tahan pertama dari baru, BPKB lama, belum pernah ganti nama. Dan mobil ini original cat muter kecuali bumper ya. Tapi ada beratnya di bagian kiri, nanti saya spek. Ini Sportik ini 2005. Pak Po. Halo. Ya wes. Lapo ampean. Olahraga. Ini ada brek di sini. Nanti saya cat ini. Tapi kayaknya oh enggak bisa. Ini bisa hilang dipoles, kalau ini enggak bisa. Tetap saya cat ini fender ini. Ini orisinil. Nah, ini sulit cari mobil seperti ini. Handle pintunya patah satu, biar nanti tak carikan. Saya setiap dapat Sportek itu mesti atas ini gini. Nah, itu minusnya. Enggak tahu ini harus belikan kayak cover tutup gitu. Dalam, kalau dalamnya masih kayak baru. Oke ya, untuk harga 69 juta. Kondisi super ini. Matic garansi. Oke. Setir masih jeruk, kilometer masih low, 100-an. Nah, ini untuk teman-teman yang cari Sportik kondisi nyes. Kondisi menyenangkan. Ini saya nanti ngecat bumper depan belakang sama fender kiri sedikit itu. Nah, kalau mobilnya ori. Aku tak menggurisi apa-apa ya. Opel Blazer. Ini saya juga dapat barangnya agak langka ini. Pajak hidup. Original cat juga. Original cat. Sayang, untuk original cat bagian kap mesin ini sudah ada kusam. Nanti saya cat ya. Ini harganya 47 juta. Mesin sehat, AC juga dingin. Ban ini MT ya. MT ukuran 29 ini. Nah, ini spek, ini orisinil, banyak orinya mobil ini. Loh, tipenya LT ya. LT tipe tinggi, luxury touring, dan ini DOHC. Harganya 47. Dalam, yang cari Blazer kondisi top. Nah. Wes. Kondisi ini top. Gitu ya. Nanti saya cat ini loh, kusam, nggak kelihatan ya, kelihatan tak? Oh ini, tuh, ini ori cat, ini cat sudah colokan, kelihatan. Belakang itu lambung ori, gitu, itu ya. Kalau di tempat saya mintanya gitu tak jelaskan. Spion ada bekas lem-leman, nggak apa-apa umum ini. Spion kanan. Nah, ini APV, ini tipe X ya. Blazer tadi harganya 47, 198 DOHC ya. Ini DOHC pajak hidup. Ini APV. Ini juga mulus banget. Over speed baru ini. Nah, tuh. Dalam ori. Ini cover ya. Jok orinya masih di dalam, sangat bagus. Nah, untuk tipe X itu dia double blower ya. Saya ulangi lagi, tipe X double blower. Oh, ini nanti covernya bisa saya lepas, bisa. Oke ya. Oh, ini jeruk. Oke, harganya mobil ini 75, pajak panjang ya, pajak hidup. APV tipe X. Jadi tipe X itu belakang ada wiper, AC double blower. Ya, kalau sama Avanza kayaknya masih mewah inilah. Harganya juga lebih terjangkau, hanya segitu. Nah, kalau dibelikan Xenia kan teman-teman kan dapatnya XI yang standar ya. Belum double blower, belum apa. Kalau ini sudah double blower, muatannya banyak ya. Oke, kalau spare part sama dengan Futura inject.
Trajet. Oh, ini laku. Ini laku, mau kita prepare dulu. Ini pembelinya dari Banjarmasin. Ini laku. Sudah mulus mobilnya. Ya ada kekurangan kayak gini, nek Trajet itu mesti pojokane iki pecah. Tapi kan iki kan double glass ya. Itu. Oh, pop. Penandi iki. Oh iya, ini mau repaint. Ini ya. Ada penyok ini, bumper. Iki. Dalam ori. LGX ya ini. LGX automatic. Nah, nanti kita jual dalam kondisi maknyus. Nah, talang-talang air nanti kita lengkapi. Untuk harga mobil ini nanti terima mulus muter. Oh, kira pecah. Aku ben ditukokne arek-arek. Iki ori cat. Ori cat. Iki sepetan. Loh, sepetan ulang. Kelihatan. Ini ori cat. Nah, nanti biar dimuluskan sama anak-anak. Nah, ini harganya berapa ya? Terima mulus 70 aja, enggak usah nego. Tak muluskan 2002 matic. Ya, Pak Bundes. Ya, siap. Nah, ambek Pak Pol apa iki? Ngopi ya, wis ngopi. Wis ngopi, Pak Po. Ngopi, Pak Po. Sehat, Pak Po. Nah, ini Alphard. Ini sudah mulus 165 ya. Ini 2006 AFS. Nah, ini yang kemarin tak review kan ada breadnya di bumper. Kayak apa ini sekarang sudah mulus semua. Oke ya, harganya 165 pajak hidup. Nah, ini mobil EDW. Coba kita cek yang di gudang ini jeruk eko lali nek jeruk APV ben timak arek-arek. Kita cek di gudang. Oh ya. Ini hardtop kita yang baru selesai restorasi. Untuk harga mobil ini 325. Nah, ada PTO-nya. Nah, PTO ini sekarang kalau beli ya kira-kira seharga katana GX lah, katana yang power steering itu. Larang ya, memang mahal. Ini restorasi hampir 1 tahun di bengkel, sudah jadi. Nah, mobilnya like new. Seperti baru. Enggak baru tapi seperti baru. Ini posisi dingin banget, coba tak starter. Bismillah, kontak on. Oh, nyes. Ini belum dipanasi sama sekali. Kenal pote. Super sekali ya. Nah, ini mobilnya. Kalau mobil tua itu harus di pendele kecil itu harus begini kan. Nah, yang minat langsung japri saya kalau mobil ini. Nanti kalau Dewa itu nggak bisa jelaskan kalau FJ 81 ini. Nah, yang di rumah tadi merah. Nah, di rumah tadi atas nama saya sendiri, di nama keluarga, nama kakak. Nah, nanti kalau minta cabut monggo, tak cabutkan, gratis, nggak ada biaya ke samsat Anda untuk FJ ini ya. Ini dari Pontianak. Nanti tak cabutkan enggak apa-apa. Oh, ini Panther. Ini kemarin yang 2 minggu saya review, terus kemudian sama beliaunya di mau ditukarkan yang lebih bagus lagi. Oke, harga 75 seperti yang dulu. Ini sekarang ada minus pangkon mesin. Pangkon mesinnya apa? Engine mounting. Itu waktunya ganti. Ada getaran masuk. Nah, itu kalau pangkon mesinnya Panther itu paling harganya 250-300. Wah, ini mobil kita. Oh, iki jenenge apa iki? Timor ya. Timor. Ini harga 29 juta saja. Kondisi mulus DOHC. Sehat. Ini kemarin kita dari Jakarta sampai Malang dinaiki. Dalam original. Pajak hidup. Pajak hidup. Nah, ini pecah. Spion. Cat pasti repaint ya. Bumper depan ada retak-retak tapi tak biarkan. Nah, mobil di bawah 30 juta. Keadaan begini sudah lebih dari cukup.
Nah, mobil ini dulu tak lihat riwayatnya, BPKB-nya kan masih BPKB yang lama, jadi mobil ini masih tangan kedua kalau nggak salah. BPKB-nya pernah ketelingsut, nah, ketelingsut itu apa? Hilang, pernah hilang. Kemudian diterbitkan lagi sama sama. Jadi teman-teman kalau punya BPKB mobil, ketelingsut, kena kebakaran, kena bencana alam dan sebagainya hilang, itu bisa diterbitkan lagi di Samsat. Nah, dengan laporan kepolisian dan beberapa proses yang harus kalian lalui. Tentunya gitu. Jadi ojo BPKB muning bank terus mbok akokno ilang, pidana iku. Jadi bisa hilang, itu bisa diurus lagi dan bisa terbit, namanya duplikat, nanti pihak Korlantas yang menerbitkan. Nah, itu sedikit edukasi aja. Jadi itu juga BPKB resmi. BPKB resmi tidak bermasalah apapun. Nah, gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang BPKB mobilnya hilang, kemarin saya ada tamu itu cerita saya, dulu beli mobil dari kita, BPKB ini ketelingsut di lemari, mbok ndek ndi ilang, pokoknya ketelingsut lali sampai sekian tahun. Akhirnya mobilnya dijual tanpa BPKB, tapi belinya berikan surat pernyataan bahwa mobilnya ini benar-benar hilang. Itu kan nanti harga mobilnya, katakan mobil 50 juta kan paling dijual seperti itu, batangan tinggal 20 juta toh, gitu loh. Diurus di Samsat bisa, jangan khawatir. Tapi memang lama, prosesnya lama, tahunan. Nah, kalau ini sudah clear, ini pajak baru, plat baru bulan 10. Ini sedikit cerita aja intermezzo ya. Oh, ini laku, belum diambil sama orang. Ini stream. Ya, 2004. Ini harga 70 sekian gitu. Oh, iki apa iki? Mercy 42 juta tahun 90 berapa ya, saya lupa ini 94 atau berapa atau 92 gitu loh, pas 90 ya, pajak bulan 11 ini waktunya bayar, plat masih 2023, masih insya Allah sehat. Nah gitu. Oke, saya tak ke depan. Ini ada Odyssey 120 122 210, nego semua. Nah, 2004 2010. Polo sini kamir kamu. Dari mana tempat kamu asal? Halo, NTT. NTT? Iya, Pak. Kasih salam pakai bahasa NTT. Enggak tahu, Pak. Loh, selamat pagi bahasa sana apa? Enggak tahu, Pak. Oh, kok selamat pagi enggak tahu lo? Iya, bahasa daerah. Nah, halo cewek, halo gadis gitu. Enggak apa-apa. Jangan malu kamu ini malu, bukan nggak tahu tapi malu kamu. Ya serius, Pak, aku nggak tahu bahasa daerah. Kamu nggak asli orang sana toh? Nggak, aku besar kecilnya di kota, Pak. Oh, di kota? Iya. Pakai bahasa Indonesia semua? Iya. Walah, saya pengen tahu cara menyapanya orang sana gitu aja loh, biar kita lebih dekat dengan sahabat kita yang di NTT. Kita kan juga sering kirim kendaraan ke sana. Siapa? Atma Jaya Tim ya? Iya. Oh, dari NTT loh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak, sama-sama. Iya, ini biasanya di Dewa ini. Saya di Dewa ngalem, makanya VRZ. Ada VRZ dipakai VRZ. Iki wah Dewa, kok kamar ini ben tiga no Dewa apa? Video ini VRZ. Grand Livina 1231 itu yang situ itu manual. Harga 80 sekian gitu, 2012. Yang paling kiri ini 2012 manual. Harganya body mulus semua, sudah kita repaint. Yang jelek-jelek sudah kita benahi. Itu 89 2012 manual, pajak hidup. Hidup semua pajaknya ya. Ini 2007 18 ultimate, ini yang tipe tertinggi. Nah, ini harganya 70 sekian gitu loh, 79. Insyaallah ya 79. Berarti 89 79 selisih 10 juta. Nah, ini XV 2011. Pajak baru bulan 11 ini ya. Manual, nomornya Malang. 92. Boleh nego. Mobilnya tiga-tiganya cakep. Ya toh? Ras
Oke, Mbah Ras 104 nego pajak hidup 2000 esmetik ya. Ini CRP, ini manual, ada yang coklat, ada yang merah. Nah, yang coklat terdipi orang insyaallah. Merah ini harga 80 sekian gitu lah. Nah, ini. Pajak on ya, pajak on. Merah. Ini 2005, kalau ini matic, yang ini manual 20, ini matic 2.4, ini 92. 2006 ya, 2006. Good condition ini. Oke, tak pindah ke sana. Kuda diesel, ini kuda diesel, mimiknya biosolar. Nah, harga 60 juta, pajak hidup tahun 99, diesel. Jadi solar GLS. Untuk kuda ini kan ada GLE, GLS, exit kalau yang keluaran pertama. Kalau ini sudah 2002 dia ada tipe Grandia, ada tipe Diamond. Diamond itu setara GLS. Nah, kalau Grandia itu penerusnya exit. Exit ya masih ada, tapi lebih mewah Grandia. Kalau ini yang diesel. Teman-teman banyak yang tanya saya, kuda masih tidak paham-paham. Dulu sudah pernah tak buatkan review ya. Kuda ini spare partnya apa? Enggak ada. Kuda ini spare partnya yaitu Mitsubishi L300. Jadi kalian beli apapun untuk kerusakan di sisi mesin, transmisi, kaki-kaki, punyanya L300 pickup. Jadi mobil ini istilahnya itu L300 di karoseri. Jadi sama ya, seperti yang lain, contoh mobil apa ya, Chery Futura. Nah, Futura itu di karoseri jadi APV. Grand Max seperti itu, di body jadi Avanza, itu sama mesinnya. Kayak Verosa yang pertama sama Taruna itu juga sama. Oke, sekarang ini X-Trail. Ini yang tipe mesin 25 GR ya, T30. Ini untuk harga ini sudah pajaknya hidup 75 juta. Pajak hidup Nopol Malang. Ya. Nopol Malang. Pajak hidup Altis, oh ini terdp, Altis terdp. Ini Vios, ini yang limo. Yang sana nanti ada yang hitam, itu yang asli tak asli G. Ini harga 63 juta. Nah, kalau saya punya limo, nah silahkan cek reviewnya sendiri. Nah, saya limo kalau istilahnya kondisinya kalau ndak bagus ndak mau. Ditawari orang pun murah, nek gak apik emoh aku nek limo. Kalau trouble itu rasumbut, no, enggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi mending beli bagus. Katakan beli bahan dapat dari pool harga 50 juta gitu, mending kulaan suit 60 tapi barangnya gini. Nah, uang selisih 10 juta, 12 15 juta untuk benar-benar mobil itu bukan apa-apa tuh, uang segitu itu. Mending cari yang cakep kalau saya. Nah, nanti biar enggak dikomplain orang. Nah, mas ya regane mung 50 jutaan, 50 juta, tapi kan mobilnya gak kalah karo sing 100 ngono lho. Nah, Atmat saya selalu memberi solusi. Iki Avio. Avio ini harga 70 juta. Ini mobil ini masih very good condition. Kilometer 100.000 asli. Tipenya LS. Terus very good condition itu apakah ada jeleknya? Masih ada. Kemarin saya dapat enggak apa-apa, sekarang ini pak alternya sudah mulai ngebes. Harus saya ganti. Cetere saya jauh baru. Ya, ini mobil sangat sangat cakep. Kilometer 110.000. Insyaallah asli. Mobilnya fisiknya betul-betul mantap ya. Velg sudah gantian HSR. Nah, ini kemarin saya temukan lagi ada harus ganti pak kalter, pak ada huli bawah itu. Itu kalau ganti murah. Pak kalter itu paling harganya 150.000, ongkos kerja 100. Lah, uli ini kan tetap ganti. Sekalian ganti uli. Uli ini 300 uli. Uli itu kalau biasa 200, kalau agak bagus dikit 300. Kalau yang 500.000 ke atas itu 4 liternya itu terlalu bagus nanti. Jadi kendaraan itu ku kalau dikasih uli yang terlalu bagus juga enggak baik juga kalau mobil sudah umur. Yang biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Bukan kita nggak mampu beli, tapi yang sedang-sedang aja. Oke, ini
Oh ini sudah laku Bapak di luar negeri, ingat saya. Di luar negeri apa di pelayaran? Ini barusan selesai repaint. Metrik ini prepare untuk kita kirim ke Sidoarjo. Ini sudah selesai untuk bodinya, Pak. Bapaknya di luar negeri insya Allah kalau saya tidak salah ingat. Nah, bapaknya di luar negeri. Ini sudah dua kali beli mobil dari kita. Ini repeat order beli yang kedua. Aku belum pernah ketemu sama beliaunya. Belum. Nah, ini. Loh, secakap ini ya. Sabar, Pak, nggih. Ini kita cek dulu kaki-kakinya. Kalau Hyundai itu ya, teman-teman sedikit informasi aja. Saya kan belum pernah bikin edukasi tentang metrik. Ngomong aja mobil ini kalau kaki-kaki itu enak sih, tapi disuruh bersih banget itu juga enggak bisa. Terus kadang juga metrik itu AC-nya itu kadang-kadang kalau di cuaca yang sangat panas, katakan di kota Surabaya itu juga ya dingin. Nah, tapi enggak iso semaksimal ngomong aja seperti si ini, semaksimal SX4 itu enggak bisa. Jadi teman-teman kalau punya juga harus saling mengerti. Ya memang begitu. Seperti ngomong aja stream kayak gini kan AC-nya itu enggak bisa sedingin AC-nya Panther. Jadi stream ini walaupun harganya 70 juta sama Panther PPL yang harganya ngomong aja 40 juta enggak sampai, itu AC-nya enakan Panther yang lama itu. Itu bawaan mobil, bukan apa? Bukan, maksudnya tetap enak cuma enggak iso nyes banget gitu loh. Nah, itu gitu. Kalau ngomong naikan, ini Hyundai City Car yang paling enak. Sebetulnya enggak tahu tapi kok kenapa sekarang enggak muncul lagi. Jadi ini desain ini namanya Pininfarina. Ini desainnya Ferrari. Jadi mobil ini juga ala-ala Itali gitu. Nah, ini sedikit-sedikit apa informasi aja. Jadi ini enek maksudnya ya, desain Pininfarina ini. Ini desainnya Itali gitu kira-kira. Di 2009 2008 ini Vios pajak hidup, harga 82. Mobil ini secara overall bagus, mesin juga nyaman, enak. Ada minus seperti saya review itu, di bagian belakang ada bekasnya kena accident dikit di bagian belakang. Kenapa masih diambil? Karena bagian belakang dia tidak ada efek samping daripada secara data teknis mobil itu. Sama mobil kayak tahun-tahun gini itu masih samping-samping bekas rempet ada, namanya dipakai sekian tahun tapi kan tidak dor gini. Kalau dor gini kena sasis jangan, saya nggak pernah ambil kayak gitu. Tapi kalau bekasnya keserempet pagar kayak apa gitu kan kita harus saling menyadari. Wong kalian beli baru pun pakai 1-2 tahun ya masuk mesti enek nyerempete, boh keserempet pagar, boh kena sepeda, kayak gitu. Itu namanya faktor ketidakberuntungan. Orang hidup itu dalam 1 tahun kan 360 hari, itu masa 1-2 hari ada yang tidak beruntung pasti. Gitu. Stream pajak hidup, harga 70. Nah ini SX4 ini 90 juta. Kita langit banyu nanti kok tak golek aneh. Oke, SX4. Oke, ya. SX4. Dalam-dalam mori, dalam. Untuk Alphard yang ini 130 juta saja. Pajaknya off ini. Satu apa dua gitu, dua kali. Kalau yang sana tadi yang 24 itu mesin 2400 tadi itu pajak on, ya. Ini off. Grand Avega. Harga 95. Udah pernah tak review. Tapi pas tak review itu kondisinya jelek, beret-beret, bemper-bemper kayak apa. Sekarang sudah gini ya. Insya Allah mobil di sini kalau 1 minggu gitu sudah bagus lah. Karena kita perbaiki semua. Yaris ini sudah pernah tak review. Harganya 87 ya. Oke. Pajak hidup. Iki 45 juta. Pajaknya off ini 45 juta Grand Rover. Kalau yang itu Bapak Elliot Blazer itu harga 39 nego 2001. 2001 Montera ini, Kak. Montera lah ya. Pak. Nggih. Amit.
Nggih, nggih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Salim. Telek nang iki. Ningali Mas iki. Nggih, daleme pundi pae? Pandaan. Pandaan nggih. Niki wau iseng mumpung sepi sekan isuk. Tak abis stop. Nggih. Lanjut. Enggak apa-apa, ini 39. Es kudu iki piro, Kak? 65 ya? Ya, ya kita punya dua ya. Dua. Yang dua. Itu matic, yang sana manual. Manual. Ini matic ya. Aha. Minusnya ini handle pintu belakang patah, Kak. Nanti kita belikan. Sudah kamu belikan ya? Iya. Oke ya. Murah loh handle belakang paling 125. Nek sak ngono tok. Pasangnya gratis. Pasang dewe. Udah, Kak, wis tak belikan kok. Wis dibelikan siapa? Dewa apa kamu kemarin? Tak online, Kak. Oke ya. Oke, saya tak mengharap ya. Oke. Nah, ini yang matic 20J20. Nah, ini biar dipoles-poles dulu, bersihkan anak-anak. Ini yang mau moles melarikan diri. Hei, kata-kata Mas. Kata-kata Mas eh. Loh, kata-kata. Loh kon kata-kata melayu. Kata-katane piye? Enggak ono. Loh, kata-kata mosok gak ono? Enggak ono wis, gak ono. Apa ngono lho, kata-kata eh? Gak ono. Gimana kata-kata? Bagaimana? Masih suka ngupil ngono lho. Masih suka ngupil waktu kerja. Kamu kalau kerja masih suka ngupil ngono lho. Kalau bangun pagi gimana Mas Kipli? Alam. Kalau bangun pagi kamu gimana? Sepak bola. Oh. Ya ya. Loh ngomong apa toh? Repot. Masih suka ngelindur kalau tidur? Enggak tahu, Mas. Suka ngigo ya kamu? Guyon rek. Nanti handle belakang ini juga patah ini. Mbah kok es kudu ki padha pedhot mburine iki. Tukokne wis ditukokne Mas Dian. Pesen, Mas. Oh iya, heeh. Ban serep itu kok cover api ya. Oke, tak tukokno ne. Cover iki ring 16 65 215. Nanti biar di cover. Audio ini ono Dan wi. Kenek le. Kenek. Eh? Iso dung-dung? Iso. Oh ngono. Oke, seneng aku ngono lho. Oke, plate ndi iki? UN. Iya. Oke. Ini Skudo Grand Skudo 2002. Biar masih diperbaiki dulu. Yuk, ini BMW enggak sampai 40 juta. Kalau ini yang katanya 95 ya, 42 juta. Nah, ini beraneka ragam mobil mulai 17 juta hingga 40 jutaan. Nah, ini ya. Oke, yang lain stoknya banyak masih di bengkel, masih dibawa orang-orang. Wes, gitu. Oke, terima kasih sahabatku semua. Pokoknya kalian sehat selalu, I love you. Diesel, ini diesel 50 juta. 50 jutaan. Walah, iki anu. Ini mobil saya untuk bakti sosial. Ini lagi saya benahi lagi. Jadi, apa ya, bukan bermaksud riak, tapi setiap bulan ini saya berupaya untuk bisa bakti sosial ke daerah yang tidak terjamah sama kendaraan umum. Jadi kenapa saya bikinnya mobilnya kecil? Karena bisa masuk dan toh logistik yang saya sumbangkan juga enggak banyak. Karena sesuai dengan kemampuan, wong saya ini pengusaha kecil UKM, ya bisa bersedekah enggak banyak juga. Saya kira menurut saya sih sudah banyak ya, tapi kan menurut teman-teman pasti walah mau sakmunu Mas. No. Karena sesuai kemampuan, nah jadi Kanjeng Nabi iki kan aku ngaji ki tak rungokne kan 2% setengah apa piro teko pendapatanmu iku disumbang no. Minimal 2% 2,5%. Jadi teman-teman kalau punya rezeki disumbangkan. Nah, ini untuk juga kemarin seperti ada bencana alam di Malang dan sebagainya, ini juga mobil ini kita libatkan untuk masuk ke daerah yang tidak terjangkau. Entah itu evakuasi warga ataupun membawa logistik makanan dan sebagainya. Ini niatku apik, ora tak gawe aneh-aneh. Nah, tapi kadang-kadang kita gawe fruit. Tapi ini fungsinya itu, makanya saya tulisi bakti sosial. Ini saya lagi ganti bumper. Bumper yang lama itu pangkonnya jebol. Karena saya ganti bumper baru. Pangkonnya jebol itu kan saya dapatnya enggak buat sendiri itu. Beli jadi di marketplace Facebook gitu loh. Nah, hasilnya gitu jebol. Itu saya beli 2 juta berapa ya? 2 juta 700 apa 3 juta gitu dulu ingat saya. Mas ngono kuwi. Nggih dhewe iki habis 2 juta sekian bahan sama sak tukange tapi hasilnya jauh lebih bagus. Ya nyambut gawe jare. Oke.
gitu, saya tak ke bengkel dulu, tak bawa si kuning nanti sama anak saya. Tadi saya mau bawa FJ merah nggak jadi. Pak Po sih ya, tak tinggal bengkel ya. Ini masuk Serena. Serena 2004. Pajak bulan 11/2021 berarti off 1 ya. Banjik loro, oke. Serena. Ada minus ini. Untuk harga 69 nego. Serena, sehat. Bannya anyar-anyar. Si buri kanan. Mulus. Fortuner VRZ ya. Jadi VRZ itu lebih baik ya daripada yang tipe G. Ini automatic diesel. VRZ diesel. Untuk kilometer baru 70 ribuan dan tembus ban. Untuk kondisi sih sangat oke, harga 425. Tahunnya 2018. Harganya harga cash kredit sama di tempat saya, cash kredit sama ya. Nah, jadi harganya itu harga cash kredit sama. Jangan terkecoh oleh harga kredit ya, teman-teman. Ini VRZ 425 2018. Boleh nego, boleh gitu ya. Mesin diesel kondisi top lah. Ban 2018 asli. Kemudian ada Verosa, ini tipenya SE. SE barangnya Ciami. Harga 47,5. Gitu. Oke, ini di bengkel kita punya X-Trail full audio. Harga 78. Belakangnya full audio. Ini kemarin kaki-kakinya bunyi, sudah kita servis. Ini X-Trail ya. Nah, bumper-bumper kayak gini ngerawat. Di foto enggak kelihatan. Tapi harus kita rawat ya. X-Trail. Dalamnya kulit X-Trail. Ini kusam, kena apa? Talang apa, kena air hujan kayak gini. Nah, terus bumper depan. Ini CRV ini harganya berapa ya? 50-an lah ini. Ini soalnya slotnya off ini. Ini slotnya off, lampu depan ini pecah, nanti kita ganti baru. Enggak tahu ini enggak nabrak enggak apa kok pecah. Pecah di atas ini. Nanti kita ganti baru ya, lampu ganti baru satu set kanan kiri. Kita ngecat itu. Untuk CRV-nya ini Lancer GTI 63 juta ya, nanti terima mulus. Ini juga project restorasi saya ini, Lancer GTI. Wah, Kinova cumi-cumi. Punya customer sudah budal. Ranger, Pak Wandi sehat. Ranger ini langka, teman-teman. Ini Ranger asli Jawa. Catnya original. XLT, mesinnya 2.5. Jadi mesinnya 2.5 XLT dan ini turbo. Ini matic ya, turbo ya. Ini matic. Jadi kalau mobil matic pasti asli sini ya. Kemungkinan 90 sekian persen tidak bekas tambang. Dalam-dalamnya juga seweger. Ini yang cari Ranger bagus ya. XLT, jadi dia double airbag, ABS remnya, dan dia automatic 4x4. Nah, ini kita restorasi ini aja. Ini overfindernya ini biasa, ini variasi. Nah, ini kita restorasi. Sama saya mau ngecat yang bagian kiri ini. Ini kemarin beset-beset. Itu aja. Yang lain enggak. Nah, itu bumper depan. Pasti kalau bumper depan nanti kita benahi. Bumper depannya ini kan yang SLT, jadi dia chrome. Ini lampu sudah kusam. Kita ganti baru. Nah, jadi lampu baru, sein baru. Seinnya sajane masih apik, tapi kita ganti
baru. Nah, pajaknya hidup, care-nya ada. Radiator bayu baru, koyorat. Untuk mesin kalau jalan sih enak, turbonya enak, tapi dia sudah waktunya ganti ring shaker. Jadi dia sudah ada asapnya. Bosone wong ngono wis enek ngobose. Nah, tapi masih oke. Sama busi pemanas sih, starterannya kalau pagi relatif sulit. Untuk ban dia 5 biji bagus semua. Dan ini peleknya sudah gantian ya, jadi cakep, ring 16. Bannya bagus semua. Bak sangat bagus. Karena ini bukan mobil tambang, jadi tidak pernah dipakai muatan soro. Oke ya. Hurricane ya, ini Hurricane. 4 wheel ABS automatic asli. Hurricane 4x4. Ini langka teman-teman. Nah, kayak gini kan, ini overfendernya. Ini langka. Yang minat segera merapat harga, murah saja 99 juta. Kondisi nanti mulus, ring shaker ada, ngobos. Nah, minta turun mesin bisa, nanti hitungan sama saya. Enggak apa-apa, dipakai jalan Malang Jakarta oke mobilnya. Matic sehat. Oke. Mingkem le. Lho mingkem to, mari sekolah. Sekolah mau dulang apa? Gawe apa mau? Oh, dari kotak kuning. Oh, bikin kotak kuning tadi itu. Walah, pulang sekolah ini sambil jemput ya. Bapak-bapak milenial sekarang sambil jemput. Ini saya nomor 4, teman-teman. Oke ya. Ya cukup, nanti bisa ditambah lagi kalau kurang. Terima kasih. Kurang lebih begitu, saya mohon maaf. Dalam, Nak. Apa? Jalan air ini ya. Oh, ini ada kepitingnya. Nanti kalau keluar kepitingnya nek nek ngene anu jare Mbah Kong iku anu le jenenge Yuyu. Oke ya, ayo pulang ya. Kamu enggak tidur di belakang nih, tak buatkan tempat tidur. Oke, terima kasih ya. Pak Wandi matur suwun. Nggih. Tak marani mbake. Oh iya. Marani adike, marani mbake. Terima kasih ya. Oh itu sudah laku. Yang LGX tadi yang dari showroom. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bersedekah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momong.